Hai, assalamualaikum semua. Sebenarnya nak buat konten ni tak berapa senang sebab nak sahut cabaran Mak Lang, iaitu makan bawang. Tahulah saya suka masak, tapi janganlah sampai suruh makan bawang. Cukuplah masak je, kan? Bawang kot nak makan mentah-mentah. Kalau saya beli burger ada bawang tu pun, nak makan pun krik-krik. Ini nak makan bawang je. Aduh, ni semua salah Yoki Suzy ni. Okey, ni bawang. Ni obat dia. Ni air dia. Ais buah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak makan apa-apa lagi pagi ni. Saya nak rasa dulu. Bawang. Aduh. Kenapa bawang? Tahu lah bawang tengah mahal harga. Kalau Yoki Suzy boleh muntah, Ika Cika boleh makan sikit je, Mak Lang pun banyak drama nak makan, apa terlalu lagi saya yang tak berapa minat bawang ni. Saya suka masak, letak bawang banyak, masakan akan jadi lagi sedap. Tapi kalau makan macam ini, saya memang jenis susah makan obat-obat. Dah kahwin tu saya baru pandai makan obat. Tu pun sebab kena marah. Apa nama je Jawa, tapi tak suka makan jamu-jamu. Tersedak siapa lah sebut saya. Ni bawang merah, bawang besar, bawang putih. Mana dulu nak makan? Saya makan sikit je eh. Janji makan kan? Janji dah sahut challenge ni kan? Ingatkan jadi YouTuber tu senang. Buat video, rekod, edit, upload. Dapat duit sekali ada challenge-challenge ni. Aduh, rasa nak undur diri pula jadi YouTuber ni. Kasih sikit je. Tak boleh makan banyak-banyak lah. Sebab Malang kata pun boleh bening kepala. Takut pula saya. Bini orang ni weh, mak orang. Sakit tak pernah tanggung. Okey lah, bawang merah okey. Tapi pedas kan? Okey? Minum boleh kan? Okey lah, bawang merah. Bawang putih. Bawang putih ni. Bismillah. Tak sedap. Pedasnya. Nak muntah. Pedas gila bawang putih. Ni sedap. Tak usahlah buat celan-celan teruk-teruk macam ni. Tak best. So,
Satu iris je. Tak sedap, pedas. Bolehlah, kan? Ni, bawang besar. Tak berapa besar. Ni je mampu tau. Untuk korang. Kalau tak like, tak subscribe, tak tahulah. Dah cukup tu je saya mampu. Orang bawang untuk masak. Okay, dah settle semalam, dah tak ada hutang. Takkan. Siapa pula saya nak ajak ni? Takkan saya makan korang tak makan? Saya nak ajak Ika Biak challenge makan bawang. Jangan nak lari. Tujuh saya mampu ya. Kurang-kurangnya saya dah buat. Ini baru sedap. Tadi tak sedap. Ini pun dah habis. Air pun tinggal sikit. Tapi dia punya rasa bawang tu dekat tekak ni ada lagi. Dia punya pedas tu rasa lagi lah. Okay. Mana yang saya sebut tu kena sahut lah challenge ni. Ika Biaf dengan adik saya Happy. Jangan nak lari ya. Tu je lah hari ni. Okay. Jangan lupa like, comment and subscribe. Bye.